Kali ini aku akan potong kaleng Pringles, oke? Ini dia pisau. Diam ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini tuh adalah Pringles cheese ini ya. Kita mulai sekarang, oke? Sekarang bisa dipotong ya. Gak bisa ya nih. Karena kan atasnya kan ini kan besi nih. Kepala bunting. Kayaknya nggak tahu deh. Dan si saya masih kayak gini. Di saya ini. Duh, susah ya. Karena ini kan terbuat dari plastik nih. Kerdus ya, kerdus ya. Kerdus yang sudah dicap atau sudah dikokoh gitu. Jadi makanya ini motongnya di harus butuh 5 menit nih. Karena kan ini. Udah apa? Demi buat kalian, tidak usah lah. Hasilnya masih sama aja kayak gini ya. Wah, gak apa deh. Yaudah, terima kasih guys.